Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang hadir di sini, dan menurut saya ini tema yang tepat sekali dan relevan setelah kita mendengarkan pidato Bapak Presiden Jokowi. Dan kalau kita melihat gestur beliau, memang luar biasa marahnya beliau ya dalam pidatonya itu ya. Dan saya kira ketika kita bicara negara gagal ini, sebenarnya kita bicara lebih jauh dari apa yang sekarang sedang terjadi, tapi ini sesuatu yang harus kita antisipasi. Paling tidak menurut saya ini ada 5 alasan kenapa kita perlu dari sekarang bicara tentang ancaman negara gagal. Yang pertama, karena krisis ini adalah krisis multidimensi. Seperti yang saya katakan pada seminari kita yang lalu, pandemi ini akan berkembang ke dalam fase-fasenya menjadi krisis ekonomi yang sekarang sudah terjadi, kemudian nanti berkembang lagi menjadi krisis sosial yang sekarang sudah terjadi juga di mana-mana, dan saya lihat di Indonesia ini cikal bakalnya sudah mulai muncul. Kalau di Amerika dipicu misalnya oleh pembunuhan Floyd misalnya, di sini dipicu oleh RUU HIP. Iya. Kalau di Amerika, BLM ya, Black Lives Matters. Iya, jadi kalau di sana ada BLM, di sini ada HIP gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini akan berkembang menjadi krisis politik dan krisis geopolitik. Karena itu saya menyebut ini krisis multidimensi. Yang kedua ini adalah krisis sistemik, karena pilar-pilar utama dari sistem global, baik politik maupun ekonomi, sekarang ini relatif tidak bekerja. Kita ambil contoh misalnya, ada 2 pilar utama misalnya dalam ekonomi global, yaitu perdagangan internasional dan pergerakan manusia, people movement. 2 faktor ini kan sekarang terhenti hampir sama sekali ya. Perdagangan internasionalnya ini terhenti secara relatif. Yang kedua, people movement juga terhenti sama sekali gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita cari tiket dari Indonesia mau kemana saja kota di dunia, ini susah benar sekarang karena tidak ada penerbangan. Dan semakin diterapkan protokol kesehatan dalam industri itu pasti mati. Tidak akan, secara bisnis tidak akan layak gitu ya. Jadi ini 1 contoh dari bahwa krisis ini adalah sistemik. Yang ketiga, saya menyebut krisis ini krisis berlarut, artinya dia akan memakan waktu yang lama. Secara global kalau kita lihat, dia masuk ke dalam siklus perubahan jangka panjang yang biasanya terjadi setiap 80-100 tahun gitu ya. Misalnya kalau kita pakai teorinya Ibnu Khaldun maupun teori modern misalnya yang disebut oleh George Modelsky, bahwa perubahan dalam sistem global itu biasanya terjadi di kurun waktu antara 180 sampai 100 tahun, dan biasanya diselingi perang di antaranya, itu kira-kira biasanya bisa berlangsung sampai 120 tahun. Karena itu banyak orang yang memperkirakan berdasarkan tahun-tahun di mana sejarah modern itu dibaca, paling tidak krisis yang sekarang kita alami ini akan berlangsung 10 tahun sampai 12 tahun ke depan. 10 sampai 12 tahun ya, Bang? Iya. Saya bahkan membaca satu prediksi lagi bahwa kemungkinan di tahun 2023 dan 2026 akan muncul lagi virus-virus dari jenis yang lain. Jadi kita akan mengalami masalah ini hampir secara permanen sebagai salah satu faktor disrupsi dalam sistem global. Yang keempat, dan menurut saya poin yang paling penting bagi kita di Indonesia ini poin keempat nanti dan kelima. Faktor pemicu krisis ekonomi sekarang ini adalah faktor non-ekonomi. Itu pandemi. Walaupun gejala krisisnya sudah ada sebelumnya, tapi pandemi ini mempercepat krisis ekonomi itu, dan menurut saya solusinya juga nanti solusi non-ekonomi.
Jadi kalau kita melihat misalnya belajar dan bagi banyak pemikir strategis di Barat, terutama di Amerika, krisis yang sekarang ini terjadi antara tahun 2020 nanti sampai 2030 itu mirip dengan krisis di Amerika dan krisis global dari 1929 sampai 1939, yaitu menjelang Great Depression sampai menjelang meletusnya Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat misalnya, kita ambil contoh misalnya yang dilakukan oleh Roosevelt misalnya gitu ya, dengan konsep New Deal. Kira-kira kan konsep New Deal itu secara sederhana kan bekerja dengan tiga tahapan, ya kan? Yang pertama adalah relief, bantu yang susah, baik bentuknya bantuan langsung maupun bentuknya stimulus kalau secara ekonomi ya. Kemudian yang kedua adalah recovery, dan yang ketiga baru reform. Roosevelt memerintah dari tahun 1933 dan terpilih lagi tahun 1937, tapi 2 tahun kemudian itu sudah masuk Perang Dunia Kedua. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya tidak pernah ada bukti yang benar-benar valid bahwa konsep New Deal itu benar-benar menyelesaikan masalah ekonomi Amerika pada waktu itu. Kesejahteraan eksesif yang dialami oleh Amerika itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua, karena faktanya mereka adalah pemenang perang. Jadi solusi dari krisis ekonomi pada waktu itu memang adalah Perang Dunia itu. Karena Perang Dunia ini berfungsi menjadi semacam total disruption yang menyebabkan terjadinya semacam reset terhadap semua sistem. Kenapa ini tidak terjadi setelah Perang Dunia Pertama? Karena kemenangan pada Perang Dunia Pertama itu tidak melahirkan kekuatan baru yang bisa mengontrol dunia secara maksimum. Sehingga ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, bangkit lagi setelah munculnya Hitler dan kemudian menciptakan Perang Dunia Kedua. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, kemenangan Amerika itu terlalu telak, kemenangan Barat terlalu telak sehingga mereka bisa mengontrol dan kemudian menciptakan sistem yang sekarang kita kenal dengan sistem global itu. Saya ingin menggarisbawahi bahwa krisis ekonomi misalnya sekarang yang terjadi, yang faktornya adalah non-ekonomi, maka solusinya pun nanti itu juga adalah non-ekonomi. Dan di sini dia kerumitannya di sini. Kemudian, faktor sebab yang kelima yang saya katakan tadi mengapa kita perlu berbicara tentang ancaman negara gagal dari sekarang, itu adalah karena sejarah menunjukkan bahwa di tengah krisis, sistem itu tidak bekerja. Jadi yang diperlukan adalah leadership. Dan leadership yang diperlukan itu adalah leadership yang memiliki tiga fitur utama. Yang pertama dia adalah efektif, artinya bisa membuat rencananya terlaksana. Yang kedua dia inovatif, karena harus menemukan solusi yang sama sekali di luar dari apa yang kita perkirakan. Terutama misalnya kalau kita mengatakan bahwa solusi dari krisis ekonomi ini adalah dari non-ekonomi. Sebab semua solusi-solusi ekonomi ini tidak akan efektif. Sehingga kita memerlukan solusi non-ekonomi setelah itu. Kan ini membutuhkan kreativitas yang luar biasa. Dan fitur ketiga itu adalah kolaboratif. Karena itu harus melibatkan banyak sekali kekuatan dan institusi yang diperlukan untuk itu. Sehingga tantangan besar di sini adalah tantangannya pada leadership, bukan pada sistemnya. Tantangannya pada leadershipnya karena krisis ini membuat sistem tidak bekerja. Dan substitusi utama dari sistem itu adalah leadership. Jadi saya bisa memahami kalau Pak Jokowi kelihatan sangat marah sekali dalam pidatonya itu. Ya memang ini ini masalah utamanya karena tantangannya bukan lagi pada sistem, sebab sistem itu tidak bekerja. Nah, 5 alasan ini perlu kita jadikan sebagai alasan untuk dari sekarang bicara tentang ancaman negara gagal itu, supaya kita tidak hanya berpikir bicara soal pandemi dalam skala mikronya, tetapi bicara kita sebagai bangsa yang berhubungan dengan arah sejarah kita.
Karena ini adalah ancaman, menurut saya ini adalah ancaman eksistensial. Nah, sekarang kalau kita masuk ke negara gagal, biasanya tahapan menjadi negara gagal itu ada tiga. Yang pertama, kalau negara itu kehilangan efektivitas. Kehilangan efektivitas itu maksudnya adalah bahwa semua rencananya tidak bisa jalan. Dan menurut saya, kalau kita lihat pidato Pak Jokowi tadi, itu ini yang dimaksud, ini yang terjadi sekarang ini. Kehilangan efektivitas. Jadi, semua instrumen yang ada, kita tidak kekurangan sumber daya, tapi semua instrumen itu tidak bisa bekerja. Tidak bisa mendeliver. Apa yang merupakan janjinya, tidak bisa mengeksekusi apa yang sudah dia rencanakan dari awal. Tahapan yang kedua, kalau ini terus berlanjut, itu akan turun pada tahapan yang kedua, yaitu kehilangan legitimasi. Kehilangan dukungan, baik oleh publik maupun oleh para basis dukungan politiknya, yaitu koalisi yang menyertai pemerintah. Nah, yang ketiga, nah ini tadi ya sebagainya dibahas oleh Pak Fadli, yaitu ancaman kolaps atau yang disebabkan oleh disintegrasi. Jadi yang pertama adalah kehilangan efektivitas, yang kedua kehilangan legitimasi, dan yang ketiga adalah itu ancaman disintegrasi. Nah, biasanya ketiga proses ini itulah yang menciptakan yang saya ingin sebut sebagai tiga jebakan negara gagal. Jebakan pertama itu adalah jebakan kapasitas. Kenapa rencana itu tidak bisa dieksekusi? Kenapa janji tidak bisa dideliver? Saya kira memang evaluasi terbesar yang harus kita lakukan sekarang ini adalah apakah misalnya kabinet yang sekarang ini ada memang disiapkan sebagai kabinet kerja atau dikonstruksi dalam semangat kabinet pesta. Memang itu perlu dievaluasi secara jujur gitu ya. Kerja atau pesta gitu Bang, itu dua hal yang sangat berbeda loh Bang. Kerja itu untuk pesta itu untuk menghambur-hamburkan sumber daya. Itu perlu dievaluasi secara jujur gitu ya. Oke. Nah, ini menyangkut masalah apakah negara memang memiliki kapasitas mendelivery fungsi-fungsi dasarnya. Baik, terutama dalam dua aspek kalau sekarang ini, yaitu yang berhubungan dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Begitu negara kelihatan tidak mampu mendelivery public service yang berhubungan dengan dua unsur itu, nah, dia punya masalah di sini. Dia menjadi tidak efektif, dia menjadi dan kelihatan lumpuh, tidak mampu mengeksekusi rencana-rencananya atau mendelivery janji-janjinya atau yang merupakan tugas utamanya sebagai negara. Dan saya kira misalnya kalau kita lihat ya, kesulitan dalam mendelivery persoalan kita sekarang ini adalah karena ini ada misalnya mendelivery seluruh kewajiban yang berhubungan dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Persoalan utamanya adalah karena protokol pada dua sektor ini secara diametral itu bertentangan. Jadi misalnya katakanlah saya melihat misalnya kecenderungan para pimpinan daerah misalnya melakukan atau juga termasuk pemerintah pusat misalnya melakukan pendekatan charity. Baik charity sosial maupun charity ekonomi. Charity ekonomi misalnya pakai stimulus dan seterusnya. Masalahnya ketika stimulus itu juga diturunkan, apakah itu benar bisa bisnisnya bisa jalan atau tidak ketika lingkungannya secara keseluruhan tidak memungkinkan bisnis itu jalan. Ya kan? Kan itu inilah masalahnya. Sehingga krisis yang disebabkan oleh pandemi ini sebenarnya adalah satu jenis krisis yang berbeda sama sekali dengan yang lainnya, dengan krisis lainnya, karena proses pengambilan keputusan di sini sebagiannya harus berbasis sangat saintifik sekali. Gitu ya. Sangat saintifik, tetapi pada bagian yang lainnya harus berbasis juga pada banyak sekali pertimbangan geopolitik. Nah, sekarang kalau saya melihat misalnya konsolidasi para saintis di sini untuk memberikan fatwa yang jelas tentang masalah ini, itu yang tidak terjadi dari awal dan itulah yang menyebabkan kebingungan. Kalau kita melihat begitu tiap hari ada fatwa yang fatwa para saintis yang berbeda-beda tentang virus ini, termasuk dari WHO sendiri,
ini kan mengingatkan kita pada perbedaan para ulama dalam penetapan satu Syawal, satu Ramadan. Penentuan hilal ya, Bang. Hilaf ya. Jadi misalnya, WHO kan juga berbeda-beda terus juga apa namanya tafsirnya. Sehingga kalau kemudian orang jadi percaya kepada teori konspirasi, memang ada ruangnya. Ada ruangnya. Itu sangat kelihatan sekali itu. Apakah perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh memang karena ini adalah bagian dari proses, bagian dari apa namanya weaponizing pandemi gitu ya. Jadi memang memang pandeminya di weaponize gitu ya. Salah satunya misalnya melalui manajemen ketakutan. Fear management yang disebarkan terus-menerus gitu ya. Kalau setiap hari kita dihantui misalnya oleh ancaman gelombang kedua dari virus, gelombang ketiga, kemudian virus baru yang muncul dan seterusnya, itu kan membuat kita lumpuh untuk bergerak. Karena itu yang bisa mengambil keputusan dalam soal ini itu adalah para saintis. Jadi semua keputusan ekonomi dan politik kita sekarang seharusnya itu di benar-benar di apa namanya didasarkan pada keputusan para saintis itu. Dan inilah masalahnya. Ketika kita membawa keputusan yang bersifat saintifik itu tadi, baru dibawa kepada sektor ekonomi, para ahli sosial, dan misalnya sumber informasi geopolitik, ini kan yang kemudian jadi apa namanya, yang kemudian jadi masalah karena proses pengambilan keputusan dalam tahapan-tahapan ini itu yang tidak terjadi. Itu apa namanya, karena itu ini merupakan jebakan pertama dari dalam proses menjadi negara gagal itu. Jebakan kedua, ketika pemerintah kehilangan efektivitas dan tidak mampu mendelivery apa yang menjadi tugas utamanya, kalau sekarang misalnya terutama dalam bidang ekonomi dan bidang kesehatan, ini akan menyebabkan membuat pandemi ini berkembang menjadi krisis sosial. Dan begitu kita masuk kepada krisis sosial, kita berhadapan dengan satu masalah utama, yaitu demokrasi atau kebebasan versus pengendalian publik. Di sini pemerintah akan punya tendensi untuk menggunakan power berlebihan, secara berlebihan, untuk melakukan pengendalian publik. Dan ini akan menjadi masalah baru. Masalah baru inilah menurut saya nanti yang akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah. Karena kemudian krisis ini yang tadinya berawal dari menciptakan ketakutan, sekarang menciptakan kemarahan publik. Dan dari situ kita masuk ke jebakan ketiga, yaitu jebakan legitimasi. Karena publik tidak percaya secara perlahan-lahan, dan saya kira ini perlu menjadi catatan juga nanti bagi presiden ya, bahwa ketika misalnya legitimasi presiden semakin berkurang atau legitimasi pemerintah semakin berkurang, partai-partai koalisi biasanya cenderung melakukan langkah penyelamatan diri. Menyelamatkan diri masing-masing, as usual. Ya, dan kita kan sekarang misalnya sudah melihat bagaimana partai-partai yang sepakat tadinya mengajukan RUU HIP, misalnya sekarang kan semuanya cuci tangan. Yeah. Semua cuci tangan sekarang. Dan artinya, jadi ancaman bagi proses kehilangan legitimasi itu adalah hilangnya dukungan publik dan dukungan partai-partai politik yang membentuk koalisi pemerintahan. Dua proses itu, ini menurut saya di bulan-bulan yang akan datang inilah yang akan menjadi masalah. Misalnya pemerintah melakukan langkah reshuffle misalnya, itu kan akan menyebabkan terjadinya redistribusi kekuasaan yang baru. Apakah orang puas atau tidak, itu akan menimbulkan reaksi baru lagi gitu. Sehingga ini menyebabkan nanti secara perlahan-lahan menggerus legitimasi pemerintah. Saya sih belum membayangkan sampai sekarang seperti yang dikatakan tadi Pak Fadli, bahwa di tahapan kedua seperti yang saya katakan tadi, setelah kehilangan efektivitas kemudian kehilangan legitimasi, ini akan berkembang menjadi ancaman disintegrasi. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana. Tetapi yang secara pasti bisa kita katakan sekarang adalah faktor yang pertama dalam proses menjadi negara gagal itu tanda-tandanya memang kelihatan, yaitu kehilangan efektivitas. Dan tiga trap yang tadi yang saya katakan tadi ini, kita sekarang menjelang masuk ke trap yang kedua. Karena trap yang pertama yaitu jebakan kapasitas,
dalam mendelivery apa namanya public service atau janji-janjinya atau tugas utama sebagai pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Dan yang kedua itu adalah jebakan keamanan yang membuat kita menghadapi kontradiksi antara kebebasan dan pengendalian publik gitu ya. Sehingga ada tendensi misalnya untuk menggunakan pendekatan kekerasan dalam pengelolaan kebebasan publik itu yang menggerus terus-menerus kepercayaan pemerintah. Kemudian masuk ke trap yang ketiga atau jebakan yang ketiga, yaitu jebakan legitimasi, hilangnya public trust yang terlihat misalnya pada dukungan publik yang terus-menerus berkurang, dan yang lebih bahaya lagi nanti itu adalah pada dukungan partai-partai politik yang menjadi pendukung utama pemerintah. Nah, saya kira ini yang menurut saya yang ancaman negara gagal itu harus kita bahas dari sekarang, karena memang secara perlahan-lahan kita melihat bahwa tanda-tanda ke arah itu mulai ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya gitu, bukan pada sektornya, tetapi pendekatannya. Biasanya dalam situasi krisis seperti ini, bayangan saya adalah ada banyak orang di luar kabinet yang justru harus dilibatkan. Yaitu para saintis, itu dulu. Saintis yang berhubungan dengan semua isu ini itu harus dilibatkan. Dan seharusnya itu secara langsung dipimpin oleh presiden. Presiden tidak perlu masuk ke dalam micromanagement, tetapi dia harus mengetahui apa yang diputuskan oleh para ahli itu. Dan karena itu semua bidang yang terkait dengan ini itu harus dilibatkan. Artinya harus ada satu klaster di pemerintah sekarang ini dalam proses krisis manajemennya yang berhubungan dengan para saintis dulu, supaya kita sepakat dulu atas fakta saintifik dari masalah ini, itu dulu ya. Nah, yang kedua, yang berhubungan dengan delivery public service. Yang berhubungan dengan delivery public service ini adalah terutama yang di sektor kesehatan, di sektor layanan sosial yang berhubungan dengan bantuan langsung yang harus kita berikan kepada orang yang terkena dampak. Dan yang berhubungan juga dengan ini adalah bidang ekonomi. Jadi seharusnya yang ada di klaster layanan sosial ini, yaitu misalnya sektor kesehatan, sektor sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Ekonomi, ini ada di satu, dan termasuk di pendidikan, ini ada di satu klaster. Karena langkah-langkah mereka itu seharusnya itu satu paket. Langkah-langkahnya itu satu paket. Tapi ada klaster ketiga yang tidak kelihatan sekarang ini bekerja. Justru menurut saya itu sangat penting. Yaitu klaster geopolitik. Kenapa? Karena menurut saya, intelijen Indonesia ini yang berhubungan dengan intelijen internasional sudah terlalu lama tidak artinya porsi pekerjaannya terlalu kecil. Sehingga sumber informasi kita secara global sekarang ini, misalnya kalau kita misalnya di BIN, di BAIS, dan seterusnya, lembaga-lembaga intelijen utama ini tidak mempunyai operasi internasional yang memungkinkan negara mempunyai sumber informasi internasional yang bagus. Yang bersifat langsung. Karena kita tidak punya sumber itu, maka kita tidak mengerti pergerakan global yang sekarang sedang terjadi. Sebab misalnya kita melihat ya, kan ini konflik geopolitik ini sudah terjadi sebelum pandemi ini ada kan? Iya, trade war misalnya. Ketika pandemi ini ada, secara otomatis ini juga akan dijadikan sebagai senjata, instrumen dalam konflik geopolitik itu. Iya kan? Jadi misalnya kalau kita lihat ini, saya kira Pak Fuad juga menyinggung dalam tulisannya misalnya. Kan salah satu kalau konflik Amerika dengan China terus berlanjut, kan salah satu implikasinya nanti itu kan misalnya relokasi industri, misalnya kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita cuma hadir sekedar mendapatkan limpahan relokasi industri seperti itu,
itu juga tidak membuat posisi kita secara global itu kuat. Iya kan? Itu kan kira-kira membuat kita kira-kira ya samalah dengan Vietnam. Iya. Iya kan? Artinya kita masih ada di dalam kategori misalnya negara dengan gaji rendah yang artinya gross tingginya berasal dari fakta bahwa dia labor market itu murah. Ya. Itu sebenarnya tidak membuat posisi kita. Kita bisa dapat untung sedikit, tapi artinya dapat faedah dari situ, tapi tidak membuat posisi kita secara geopolitik itu kuat. Justru menurut saya lihat misalnya, ketika konflik Amerika dengan China ini menguat di sini, pada waktu yang sama dia akan memperkuat sekutu-sekutu utamanya. Yang pertama adalah Jepang. Yang kedua adalah Australia yang ada di kawasannya. Yang ketiga adalah Taiwan. Yang keempat adalah Korea Selatan itu. Artinya Amerika akan memperkuat sekutu-sekutu utamanya ini sebagai bagian dari instrumen konflik geopolitiknya dalam melawan China. Dan itu berarti bahwa arus investment ataupun arus sumber daya mereka akan mengalir ke sini. Sementara kita di sini, di Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya, mungkin tidak akan mendapatkan limpahan yang signifikan di situ. Iya kan? Mungkin tidak akan mendapatkan limpahan yang signifikan di situ. Tetapi semua konflik ini secara langsung mempunyai impact kepada kita. Jadi karena itu menurut saya, tiga klaster utama ini mesti ada di sini dalam pemerintahan yang harus di-manage secara langsung oleh presiden. Yang pertama itu adalah cluster scientist. Yeah. Yang kedua itu adalah cluster yang berhubungan dengan public service. Yang ketiga adalah cluster geopolitik. Pertama, jangankan kita di Indonesia. Ini ada satu penulis di The Atlantic. Ya. Namanya George Packer. Ya. Jadi dia kasih judul tulisannya, We are living in a failed state. Dia bicara tentang Amerika bahwa dalam dua dekade pertama abad 21 ini Amerika mengalami tiga benturan keras. Yang pertama peristiwa 9/11 2001, kemudian krisis ekonomi 2008 dan sekarang pandemi 2019-2020 gitu ya. Dari ketiga krisis ini terlihat sekali bahwa kemampuan mereka sebagai negara ternyata tidak sebesar yang mereka bayangkan selama ini. Sehingga kata George Packer ini, setiap warga Amerika, khususnya di awal-awal pandemi itu lahir, begitu bangun pagi, dia harus sadar bahwa dia adalah warga negara yang gagal. Warga negara dari sebuah negara yang gagal. Jadi sense of crisis itu ditandai dengan merasakan bahwa krisis itu pada dasarnya sudah terjadi jauh lebih dalam daripada apa yang kita bayangkan. Ini berhubungan dengan poin yang kedua, yaitu bahwa kita akan menemukan kontradiksi dari satu fakta bahwa kebanyakan tindakan-tindakan jangka pendek yang kita ambil secara diametral bertentangan dengan situasi jangka panjang. Jadi contohnya misalnya gitu ya. Berapa lama kita bisa memberikan stimulus? Berapa lama kita bisa memberikan BLT misalnya gitu? Kalau krisisnya ini akan berlangsung lama. Sementara sumber bantuan kita itu seperti kata Pak Fuad tadi, ya dari utang ke utang, ya kan? Jadi ini masalah yang sangat fundamental sekali. Gitu ya. Jadi antara kontradiksi antara jangka pendek jangka panjang ini masalah yang sangat krusial sekali itu. Karena kita situasi ini di luar kendali kita, dan yang lebih buruk lagi adalah pengetahuan kita tentang krisis ini terlalu sedikit. Sehingga langkah respon-respon jangka pendek kita ini justru membahayakan kita dalam jangka panjang. Apalagi misalnya kalau ini dipakai untuk kampanye Pilpres 2024. Iya kan? Ini kan masalah gitu ya. Ini masalah besar karena saya melihat tidak ada orang yang melihat bahwa
ini apa namanya bottom line dari krisis ini sampai sekarang kita belum bisa duga sampai sekarang itu. Sehingga ancaman dari pendekatan charity dalam penyelesaian masalah yang mendasari semua ruh dari langkah-langkah jangka pendek kita itu bertentangan dengan situasi jangka panjang yang akan kita hadapi. Nah, sekarang menurut saya justru ancaman negara gagal ini bukan hanya persoalan Indonesia, justru ini ancaman negara-negara besar. Amerika, Cina, Rusia, Teluk misalnya ya. Katakanlah misalnya negara yang sumber apa namanya faktor pembentuk utama PDB-nya misalnya adalah minyak misalnya. Kan hancur sekarang ya kan. Berapa lama mereka bisa bertahan ya? Rusia apa namanya negara-negara Teluk misalnya ini kan ini punya masalah besar sekarang gitu. Kita pikir reserve mereka cukup, tabungan mereka misalnya cukup untuk hidup 1-2 tahun. Kalau krisisnya lebih dari itu, bubar itu negara semuanya. Makanya misalnya kita lihat ini kan sekarang sedang berlangsung referendum di Rusia ya. Referendum ini bukan hanya akan memberikan perpanjangan waktu untuk Putin berkuasa lagi, tapi yang lebih pokok di antaranya adalah mencegah faktor disintegrasi. Misalnya di situ di poin-poin di dalam referendum itu apa namanya konstitusi baru mereka, negara-negara bagian itu tidak berhak membuat referendum untuk menyatakan berpisah atau tetap ada di dalam Rusia. Haknya dicabut. Jadi ini dia mengantisipasi. Misalnya lagi secara teks konstitusi itu melarang LGBT. Kita mungkin tidak mengerti kenapa Putin begitu ngotot soal itu gitu ya. Beberapa hari lalu saya dapat kiriman foto bahwa di kedutaan Amerika di sana dipasang apa namanya bendera LGBT. Karena bagi Putin itu adalah faktor destruksi sosial. Sekarang kita lihat China misalnya. Harus kita lihat bahwa dalam sejarah China, China tidak pernah punya sejarah ekspansi militer. Yang punya itu Mongol. China yang sekarang China itu nggak punya sejarah. Tapi sejarah perang saudaranya juga sangat banyak. Dan kalau kita lihat, menurut saya, ini tadi baru sekaligus menanggapi tadi Pak Prof. Didin tadi ya sama Pak Fadli sama Pak Fadil tadi ini tentang apa namanya Rusia sama China ini ya. Gorbachev itu hadir di Rusia di Uni Soviet ketika sistem negara itu sudah decline dan tidak mungkin diselamatkan. Tidak mungkin diselamatkan karena sistem komunisme itu sudah tidak bekerja. Salah satu faktornya yang membuat dia tidak bekerja adalah karena wilayah teritori yang terlalu luas yang mereka rebut, yang mereka ambil itu harus mereka ongkosi dari resources di negara pusat untuk menjaga kontrol. Berbeda dulu dengan zaman kolonialisme dulu, resources negara jajahan dibawa kepada negara penjajahnya. Kalau di Uni Soviet kebalikannya, resources yang ada di Moskow dipakai sebagai alat kontrol negara bagian. Dan ketika resources ini habis, dia kehilangan kontrol. Jadi faktor disintegrasinya keluar. Deng Xiaoping keluar dari sistem komunisme, masuk ke sistem kapitalisme. Tapi kita juga mesti tahu bahwa pertumbuhan China itu adalah global deal. Itu adalah deal dengan negara-negara superpower untuk sebagai ongkos China keluar dari sistem komunisme itu. Itu kan bagian dari perang dingin. Nah, salah satu bagian dari kesepakatan itu adalah bahwa investment besar-besaran dibawa ke China dan China menjadi negara yang pertumbuhannya tinggi dengan gaji rendah. Syaratnya dia memproduksi yang basic consumer goods seperti itu, yang marketnya juga adalah negara investornya. Sekarang ketika terjadi konfrontasi geopolitik seperti sekarang, China ini kehilangan dua, satu sumber sumber finansialnya, yang kedua marketnya. Ini berat, ini tidak pernah China menghadapi dalam 30 tahun terakhir. China tidak pernah menghadapi tantangan seperti ini. Makanya salah satu analisa mengatakan kalau kita lihat kan pertumbuhan China itu sudah turun sejak tahun 2010 ke bawah. 2010 itu China pernah naik sampai 13%. Ya kan? Tapi begitu setelah financial crisis 2008, kan kita melihat bahwa global demand itu sudah turun. Makanya pertumbuhan China terus menerus turun. Artinya
dia sudah pernah mencapai limit pertumbuhannya dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sekarang kalau dia minus, sekarang pertumbuhannya, ancaman terbesar China adalah revolusi di dalam. Yang akan terjadi nanti bukan hanya soal Hong Kong, tapi justru di mainland. Gitu. Ini akan terjadi justru ancaman terbesarnya. Jadi kemungkinan dia juga mengalami ancaman disintegrasi, ini sangat besar di tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Dipicu oleh karena faktor apa namanya faktor engine of growth-nya itu sekarang yang mengalami hantaman berat. Apalagi kalau kita lihat public debt di China itu kan yang terbesar di dunia. Combine ya, combine maksudnya dia apa namanya household, government sama corporate, di combine semuanya dia public debt-nya itu paling gede, itu paling besar. Bagi sementara dia cash flow-nya itu dari perdagangan internasional, dari ekspor. Begitu yang ini terpukul, dia punya masalah besar itu. Makanya menurut saya negara yang basis pertumbuhannya itu adalah ekspor seperti China dengan Jerman, ini punya masalah besar. Begitu juga negara yang sumber income-nya dari minyak misalnya, itu juga punya masalah besar. Tapi negara maju seperti Eropa dan Amerika, begitu mereka shifting kepada teknologi baru, masalahnya adalah industri manufakturnya mati. Dan itu akan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan sangat banyak. Jadi ini ada masalah baru yang muncul, itu yang saya sebutkan bahwa sudah terlalu banyak kontradiksi yang ada dalam sistem global ini yang tidak mungkin diselamatkan, kecuali kalau di-reset ulang. Saya mengusulkan, karena ini sudah agak malam, saya mengusulkan, mungkin ini perlu jadi satu batch lain nanti ya, analisis tentang apa namanya sistem global ini bisa lanjut apa enggak. Karena ini akan mempengaruhi semua analisis, terutama analisis ekonomi kita nanti. Sebab justru ini masalahnya, misalnya gini ya. Sejak tahun 72, Club of Rome sudah mengeluarkan satu buku tentang The Limits of Growth. Intinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi secara diametral bertentangan dengan masalah lingkungan. Iya kan? Yang kedua, kalau kita lihat ini ada masalah baru, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Ini muncul setelah era neolib ini berkuasa, kita juga melihat lagi fenomena baru bahwa pertumbuhan itu berbanding lurus dengan inequality, gitu. Dengan ketimpangan. Inti yang menyebabkan munculnya apa namanya? Munculnya masalah sosial, dan inilah yang terjadi pada tahun 2008 gitu ya, yang menyebabkan munculnya gelombang far right nasionalis baru di apa namanya? Di barat, terutama di Eropa gitu ya. Yang ketiga, ini adalah kontradiksi antara globalisasi dan nasionalisme. Karena pertumbuhan ekonomi apa namanya di Asia, katakanlah, itu adalah bagian dari proses yang terjadi selama Perang Dingin, tetapi dampaknya adalah pada shifting ekonomi yang merubah keseimbangan kekuatan global. Sehingga ini ada masalah antara globalisasi dan nasionalisme. Jadi ini terlalu banyak kontradiksi ini. Belum lagi kalau kita lihat nanti adalah kontradiksi antara ekonomi nanti dengan teknologi. Empat kontradiksi ini, ekonomi dengan lingkungan, ekonomi dengan masyarakat, ekonomi dengan globalisasi, dengan nasionalisme, dengan nasionalisme, dan kemudian ekonomi dan teknologi, ini yang menyebabkan sistem global ini tidak bekerja. Jadi kalau saya boleh mengatakan, membuat perumpamaan bahwa kira-kira sistem global ini situasinya sama dengan ketika Gorbachev naik jadi presiden di Uni Soviet. Itu sama kira-kira begitu. Ini sedang decline persis seperti itu. Dan itulah yang sekarang membuat kita semuanya bingung. Kalau dulu yang jatuh itu sepotong sebelah dari sistem global yang ada di dunia. Selesai, habis itu mereka semuanya jadi kapitalis. Kalau sekarang ini semuanya. Karena sudah hanya ada satu sistem di dunia sekarang kan. Hanya ada satu, justru ini yang sekarang sedang runtuh. Ini yang menjelang runtuh sekarang ini. Kira-kira itu, wallahu a'lam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of Narasi Channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber
kredibel dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.